Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan visinya menuju Ponorogo yang lebih maju berbudaya dan religius, maka kita berikhtiar dengan menyelenggarakan apa yang kita namakan Reog Jazz ini. Reog Jazz ini unik, uniknya karena ada perpaduan dari sisi musikalitas antara musik-musik modern dengan gamelan-gamelan reog yang nanti akan ditampilkan secara terpadu di dalam penampilan beberapa musisi yang akan tampil di Reog Jazz. Jazz ini gagasannya muncul dari saya dan Mas Agus Basuni. Mas Agus Basuni dari Warta Jazz yang sudah banyak menyelenggarakan event jazz di berbagai tempat. Malam hari ini akan ada kolaborasi yang sangat bagus antara tablet dengan jogetan, antara religius sekaligus dengan budaya. Ini menunjukkan bahwa kita warga Ponorogo adalah warga yang berbudaya sekaligus religius. Salewa salimda iman salim. Musik adalah bahasa universal. Musik adalah bagian dari hiburan yang kesehariannya menjadi kenikmatan yang selama ini kita lakukan. Reog ini dalam 4 tahun ini saya sudah bawa keliling dunia. Ya sudah banyak negara kita kunjungi. Dan apresiasi dari masyarakat luar biasa. Reog dari segi seni visualnya itu seni topeng terbesar di dunia. Gak ada topeng yang segede Reog gitu ya. Ya, tepuk tangan dulu ya untuk Reog ya kan ya. Musiknya sangat dinamis, trompetnya, kendangnya dan sebagainya. Pada malam hari ini kita semua berkumpul di sini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ponorogo senantiasa dibarokai, diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
mudah-mudahan dengan Riok Jazz ini kunjungan wisatawan ke Ponorogo terus meningkat. Mudah-mudahan Ponorogo tidak hanya dikenal dengan Rioknya saja, tapi Ponorogo juga dikenal dengan Riok dan musik-musik jazz dan musik-musik modern di mancanegara dan di nasional.